Would you be my? It's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn. Tukang siang, siang ini besok romo apa sih yo? maklum. Ya, selamat siang, Mas M, Mbak Pri, dimanapun kalian berada. Balik maning bersama saya. Ini motovlog, motovlog asli Pekalongan, wajib koyang dong. Ini masih di kawasan Panigaran ini berbunta, anu ini berbunta. Ini bersama Teresa dan temannya itu di belakang. Ini akan menuju pulang, bro. Kita kan reading santai tadi. Nah ini dia, cuacanya mendung tuh, cuacanya mendung asik begini. Asik ya kalau Pak ini video. Nah, kalian di sini kalau pakai motor gede itu sangat enak, bro, buat cornering. Di sini surganya cornering, bro. Saya biasa pakai motor bebek, ya bebek omeng ini, bro. Ya, ini siang sekitar jam 12. Ya, ini temannya Bos Reza, namanya Mas Arga. Ya, pakai fiction. Wih, sini pemburu ini, pemburu babi hutan, wih. Oke. Asik. Tabakan truk. Surganya cornering. Jalannya asik ini, bro. Mulus. Kayak paha nih perempuan. Kita habis dari Kalibuja ya, perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara ya. Kepri. Kepri, hati-hati. Kelaki tapi.
lepas yo. Itu. Orang lagi. Aman. Paling aman bro. Apa yo? Yuk pindah kan apa? Angan ke polisi ni. Terang yo. Alat tu wo. Oh, main kau. Yo, sedar kau sih. Yo, apa sih nama dia? Siapa dia bro? Aduh, ini keras ini bro. Ini ramal mas. Yuk, lanjut riset. Yuk, tikungan. Walau ngetrak. Bisa pulang selan. Tonton gue enak ya. Aduh, ini masyarakat keras ini. Kepi, dia di PC. Hah? Dicek gue di PC. Yo, yo, mau bawa? Ya pak, mas. Yo ini mas Arga, crash ini tadi. Dia berandrang jadinya nggak jatuh di jalan tapi beranjang dan dia jatuh. Untung itu. Ada jeglongan di jalannya itu, jalan air itu jadinya enggak bablas ke jurang. Enggak jatuh sih sebenarnya, mung dia melanjrang. Dan dia terusuk ke lubang air, jadinya dia jatuh. Ya, untuk kalian semua, untuk safety berhubung, safety riding ya. Pakai helm itu penting, sarung tangan, jaket. Ini Mas Arka. Safety banget tapi nggak apa-apa, cuma lecet sedikit di bagian kaki dan katanya rasanya cekut-cekut. Tuh gerimis ini bro. Yo, mungkin cukup sekian dari saya video vlog GD Motovlog asli Pekalongan pasti goyang dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.